Kita akan mengalami stres, depresi, post power syndrome, psikosis, berbagai macam penyakit jiwa karena melawan kehendak Allah, berontak dengan keputusan Allah. Siapa kita? Mengapa orang beriman tenang amat sangat dalam menghadapi setiap goncangan dunia sekalipun? Karena hamba yang beriman lillahi rabbil alamin. Lillah. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Pantaslah Rasulullah SAW menyebut sakinun. Orang beriman amat sangat bahagia dari berbagai macam goncangan dunia. Salat saja mengajarkan itu, 5 waktu. Apapun yang terjadi, kita membaca alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbul Alamin. Itu yang buat orang tenang. Ketika ada musibah, Rabbul Alamin, kau yang mengatur ya Allah. Ketika ada masalah, Rabb, kau yang mengatur ya Allah.